Assalamualaikum semua. Yang bersama saya Saiful sekali lagi, dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, dan semoga segala urusan korang dipermudahkan, insya Allah. Baik, seperti korang tengok di dalam tajuk, hari ini saya nak ke Penang bersama CF Motor 800 MT aka si Fatih. Dan hari ini saya solo ride, solo ride ke Penang. So kalau tengok dalam perjalanan, dalam 300 km lah. Okay. Eh, tak bergerak lah. Saya tak pasti apa hal saya punya handphone ni tak bergerak ni. Jadi GPS menunjukkan lokasi anggaran. Kita pakai tepi dulu. Pakai double signal. Wah, patutlah tak on GPS. Mana nak ada. Ah, tu dia. Allahu Akbar. Tak bergerak lah dia, GPS tak onnya. Okay guys, kalau korang tengok tadi, saya dah isi penuh eh. Untuk motosikal ni, kalau satu bar belum berkelip lah. Satu bar belum berkelip, saya isi full tank dalam RM30 lah. So kalau korang tengok kat sini, distance dia dalam 270 km eh. Sebenarnya yang ni hanya anggaran sahaja. So ketepatan dia korang kena ride sendirilah. So macam previous punya video, kalau korang tengok memang lebih daripada 270 ni. Saya bajet lah, saya bajet full tank ni boleh pergi dalam 290 ataupun 300 kilo. Itu bergantung kepada speeding lah. Kalau korang guna auto cruise, CF Motor 800 MT ini auto cruise dia dalam 130 km/jam eh. Dia punya maksimum auto cruise 130 km/jam. Untuk minimum pula adalah 70 km/jam. So kalau all the way korang auto cruise pakai 1.3 je, insyaAllah dia lagi jimat lah, jimat dia punya minyak. Tapi kalau korang jenis yang tak tahan, korang jenis kaki pula, mungkin bantai 1.5, 1.6, dia akan jadi lagi kurang lah dia punya minyak. Itu biasa lah, itu normal lah. Okay, so jom insyaAllah kita bergerak. Semoga perjalanan saya ni selamat sampai. So kita akan guna auto cruise. Okay, auto cruise dia saya akan pakai maksimum lah. Okay, saya akan pakai maksimum 130 lah km/jam. Kalau tengok ni maksimum 130 km/jam auto cruise. Nah, saya dah tak tarik throttle eh. Untuk speeding yang agak laju, kelajuan ideal untuk CF Motor 800 MT ni, kalau bagi saya lah, dalam 1.5 hingga 1.6. Itu yang the best lah. Kalau korang nak tarik laju lagi dalam 1.7, 1.8 boleh je. Cuma yang paling stable dalam tu lah. Sekarang ni saya tak pakai box kiri kanan eh. Saya hanya pakai box belakang sahaja. So saya akan cruising 130 km/jam. Jadi saya dapat release lah saya punya tangan ni. Taklah terlalu letih. Tetap macam ni je untuk standby, untuk braking, tarik clutch. Kalau untuk auto cruise ni, korang boleh deactivate dia dengan beberapa cara. Di antaranya adalah brake depan dan juga belakang, ataupun korang boleh tarik clutch, ataupun korang boleh off je yang dekat dia punya button ni. Dia ada beberapa cara lah. Atau korang brake je, dia akan automatic tutup dia punya auto cruise. By the way, hari ni hari Isnin lah. Matahari semua orang bekerja ni, saya ke Penang. Alhamdulillah, korang tengok trafik memang sangat cun lah. So untuk cruising ni, contoh korang cruising 1.3 eh. Lepas tu korang nak tarik pulas, korang boleh je override dia. Cara dia, korang pulas je throttle dia. Mula-mula dia akan sebut, tapi korang tarik je. Contoh ni eh, dia sebut sikit, tapi tarik je dia akan override lah. Override dia punya auto cruise, dan korang boleh tarik laju sikit lah. Macam tu. So macam kelajuan 1.5 ni, bagi saya sangat-sangat stable lah. 1.5, 1.6 stable. 1.6 saya boleh lepas tangan eh. Sangat-sangat stable. 1.7 pun boleh juga, cuma lagi ada berat sikit, lagi cun lah. Okay, so kalau korang lepas throttle, so dia akan pergi balik ke 1.3. korang tengok auto cruise eh, dia akan pergi balik. Korang tak payah nak set balik lah. Nampak, korang pulang je lebih, nanti dia akan automatic balik ke cruising. Tak payah nak set balik lah. So kalau macam Tracer MT Online, Tracer GT, saya pernah pakai dia punya auto cruise. Kalau korang override dia, dia akan automatic mati lah. Korang kena set balik. Kalau macam yang ni, tak perlu set balik lah. Korang override je, pulas, korang lepas balik, dia akan automatic ada kat sana. Macam tu. So the best lah. Seperti apa adanya, bunga kan mekar meski kemarau mekar.
Okay guys, AES. Motor ni sedap tau. Motor ni power dia memang, oi, itulah yang takut nak pulas. Power dia bagi je, korang buka dia bagi, korang buka dia bagi. Memang ringan gila power dia. Terasa motor macam tak ada berat dia kan. Pulas dia pergi, pulas dia pergi. Cuma kita je berani tak berani je ni. Bukan kita lah, saya lah. Saya je paling tak berani je. Kalau korang yang berani tak ada masalah. Ha, ni faktor usia dah mula kurang sikit kelajuan. Kalau dulu je kan, kalau tak 200 tu tak rasa, tak rasa buat motor. Nak juga 200 km sejam kan. Bila dah tua-tua ni, dah mula kurang sikit lah nak laju-laju ni. Jadi santai lah. 16, 17 ni dah sedap lah. Dah best lah. Angin kuat guys. Kena bahaya, kena hati-hati dengan angin lintang lah sebenarnya. Angin lintang tu yang bahaya tu. Satu enam, satu tujuh, the best lah. Ni baru saya pulas suku, tepat tak sampai ni. Nampak ni saya pulas suku. Dia ada banyak lagi nampak. Banyak lagi. Saya yang tak berani. Banyak lagi ni lah. Orang berani tak berani. Ni kalau dia punya segmen naked ke kan, ataupun segmen super sport ke, boleh lah pulas habis. Dia potong angin kau-kau. Ini motor Adventure Touring dengan rim tinggi depan. Kena careful-careful lah. Okay guys, saya try cari handphone saya. Dia punya map, kalau ikutkan kat tengah-tengah ni, saya rasa dia dah kena langgar ke, ataupun dah kena ambil, dah kena ambil dengan orang ke. Kalau ikutkan hari kedua je pun handphone dah tak aktif. Cuma dia send a last location lah. Jadi kepada korang yang mungkin pernah hilang handphone, korang boleh search find my device untuk Android, find my iPhone untuk Apple lah. Kat situ korang boleh, dia detect by email. Kalau handphone korang ada email korang kan, dia akan detect kat situ. Lepas tu korang boleh tengok location dia, last location dia. Kalau handphone tu masih hidup kan, korang boleh ringingkan dia, korang boleh bunyikan. Tapi itulah, benda tu kita hanya ikhtiar. Kalau bukan rezeki kita, kita ikhtiar macam mana pun takkan jumpa lah maksudnya. Kalau masih lagi rezeki kita, kita tak cari betul-betul pun takkan jumpa balik. Ha, macam tu lah. So saya anggap benda ni tak ada rezeki lah. Sebenarnya handphone tu, kalau ikutkan location yang saya nak pergi ni, saya sengaja nak cari handphone tu, kod-kod jumpa, memandangkan saya dah lalu sini kan. Sebenarnya masa saya pergi apa Perlis tu, memang saya dah ikhlaskan dah, dalam garang saya lalu sini. Try lah cari balik, mana tahu rezeki balik kan. Tapi memang tak jumpa lah. Okay guys, kita dah sampai ke Pak Mat Western guys eh. Kita parking sini lah. Okay guys, kita berada di Pak Mat Western, Bukit Putajam eh. Tengok orang memang penuh guys eh. Besar gila guys dia punya kerja kencok. Padu. Okay guys, settle. Beli oleh-oleh kambing prat dekat Pak Mat Western eh. Kamera tajam. Boleh lah, makan dia pun nice ah. Okay guys, kita nak masuk jambatan Pulau Pinang guys. Ini jambatan pertama eh, bukan jambatan kedua eh. So beza jambatan pertama dengan jambatan kedua. Jambatan pertama ni dia lebih pendek,
Lepas tu dia tiada laluan motor yang special. Jadi korang boleh lalu tempat biasa macam ni. Alamak, nice lah guys. By the way, sekarang jam menunjukkan pukul 3.30 tengah hari. Okay. Saya nak masuk ke Pulau Pinang, lepas tu nak pergi ke Padang Brown untuk beli pasang bok. Beli pasang bok, lepas tu balik. Beli pasang bok, balik KL. Badu tak badu? Dekat atas laut ni kena careful lah sebab angin dia kuat. Angin dia kuat. Tapi kalau korang tengok dia punya laut ada tumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk coklat, saya tak pasti sebab apa tu. Adakah darat? Adakah nampak bawah? Saya tak pasti eh. Orang Penang tolong komen lah guys. Sembuknya pasai. Mak, saya dengar kata orang-orang Penang Padang Brown murah dan sedap dibandingkan dengan Padang Kota. Saya tak pastilah. Tapi saya selalu kalau saya datang Penang, saya akan beli dekat Jalan Geni tu. Ha, itu dah gila, orang tak minat orang kata kan. Tak apalah, kita layan je lah guys eh. Bye. Okay guys, kita dah sampai di Padang Brown. Saya tak pastilah pasal sembuk kat sini sedap ke tak. Orang Penang tolong komen. Sebab saya dapat info daripada salah seorang member Penang, dia kata yang sedap kat Padang Brown ni. So saya dah beli. Saya beli 4 bungkus dengan 4 sos dia lah. Ni tak ada singgah mana-mana, terus balik KL je. Tapi masalahnya satu je lah kat sini. Ni boleh katakan masalah besar juga sebenarnya. Macam mana saya nak letak dalam box ni? Sebab dalam box ni semua penuh ni. Aduh, pening kepala. Tengok. Ha. Ni kena arrange balik ah. Okey guys, kita dah beli pasang bok. Sekarang ni terus balik. Gila tak gila? Beli pasang bok terus balik guys. So kalau tengok kat sini 3 jam 36 minit lah saya akan sampai ke rumah. So saya akan sampai ke rumah lebih kurang dalam 8:04 minit. Itu pun kalau tak berhenti. Kalau berhenti-berhenti ni memang lagi lama lah. Mungkin dalam 9 ke macam tu ke. Mungkin saya akan berehat dalam setengah jam, sejam lah. So untuk balik saya lalu jambatan kedua. Alright guys. So kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bersama CM Motor 800MT ni, Sif Fatih. Di video-video akan datang insyaAllah. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye-bye dan assalamualaikum. See ya. Bye.